Saya benar-benar bangga. Ternyata perwiramu berhasil menangkap pimpinan perusuh yang selama ini membuat keresahan di Gunung Lamongan, yang gagal dilakukan oleh Begundal Lembusora dan Putri Banyakapuk yang merasa paling jago. Saya tidak meleset dalam memilih orang, Adiala Yuda. Rawedeng dan Rayuyu adalah calon perwira masa depan. Ini benar-benar berita yang mengejutkan, Kakang Wahana. Ternyata yang ditangkap Rawedeng dan Rayuyu adalah salah satu gerombolan pengacau yang dulu disewa Pati Kebo Mendarang dari Gelang-Gelang untuk menghancurkan Singosari. Ternyata perwiramu lebih hebat dari yang kita duga. Kalau tidak salah, dia yang bernama Dewi Sambi. Betul, Kakang. Dia terkenal memiliki ilmu tapak wisa yang sangat membahayakan. Hebat. Hebat. Jadi kamu tangani sendiri penjahat itu, Rawedeng? Kami bersama-sama, Gusti. Dengan Rayuyu. Sementara yang lain menghadapi anak buah mereka yang rata-rata memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Luar biasa. Lalu apa yang harus dibanggakan oleh Arya Kamandanu dan Sakawuni? Mereka gagal dan bahkan melarikan diri dari tugas. Saya akan mengusulkan kepada Gusti Prabu supaya kalian berdua mendapat penghargaan. Selama ini saya lebih suka lewat Surapringga, menyusur Kalimas sampai ke Canggu, baru ke Majapahit. Jadi lebih aman. Ya, semenjak adanya begal-begal di Lamongan, pelabuhan Tuban jadi semakin sepi. Tapi yang saya dengar, salah satu gembong dari perampok itu sudah berhasil diringkus. Dan sekarang sudah dipenjarakan. Ah, saya kurang percaya. Bisa saja berita itu dikeluarkan raja supaya para saudagar seperti kita merasa aman. Terus terang, sebelum saya melihat sendiri benggolan rampok itu di penjara, saya masih belum percaya. Sebenarnya, kita bisa bertanya kepada pihak keamanan negeri ini. Ini sangat penting kalau perdagangan negeri ini ingin maju. Sebab, pedagang seperti kita menginginkan suasana aman dan tentram. Besok kalau Kisanak mau, kita sama-sama menghadap Rakryan Tumenggung yang bertanggung jawab atas keamanan. Saya mengerti keresahan saudara-saudara. Itu sebabnya saya segera mengerahkan pasukan untuk meringkus komplotan begal itu. Dan berita membanggakan ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kami telah berhasil menangkap seorang gembong rampok itu. Kami percaya, Gusti. Tapi kalau diperkenankan, kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri gembong perampok itu, agar kami benar-benar merasa tentram. Kalau itu memang mampu menenteramkan hati saudara, saya undang kalian semua untuk mengunjungi rumah tawanan kami. Dia dan komplotannya selama ini mengganggu dan mengacau di daerah Gunung Lamongan, dan pasukan kami masih terus mengejar sisa-sisa para begal yang tinggal beberapa gelintir orang. Benar, Kakang Embu. Nyai Dewi ditawan dalam penjara Majapahit. Buatkan segera gambaran letaknya. Kita harus membebaskan dia. Hanya dengan 30 orang, Kakang Embu. Kenapa? Takut. Jumlah pasukan dalam satu penyerangan itu tidak penting. Waktu dan sasaran yang tepat itu lebih menjanjikan keberhasilan. Tapi harus secepatnya, Kakang Bajil. Saya dengar Nyai Dewi akan segera digantung dalam pekan ini juga. Cepat kamu buatkan peta penjara itu.
Besok kita mulai berangkat. Semua orang harus memakai pakaian yang bagus. Siapkan gerobak untuk mengangkut barang-barang jarahan kita. Seolah-olah itu barang dagangan. Pakaian korban, tentu mereka ini perampok. Kita cari sarang mereka. Ya. Ya. Takut ini jebakan. Ampun, ampun. Katakan, mana kawan-kawanmu? Ampun, ampun. Cepat katakan. Mereka ke Majapahit. Tong Bajil. Dia yang memimpin Tuhan. Aduh, mereka mau membebaskan Nyai Dewi. Mereka nekat mau menyerang Majapahit untuk membebaskan Dewi Sambi. Ini akan membahayakan Majapahit, Kakang. Kita harus cepat ke sana. Pedang Naga Puspa itu yang menyebabkan dia berani ngeluruh ke Majapahit. Siapa yang membantai teman-temanmu? Pasukan Majapahit. Aduh, lepaskan tangan saya, Tuhan. Saya tidak mungkin bisa lari, Tuhan. Ketika kami saling bertengkar sesama kami, tiba-tiba muncul seorang pendekar ahli yang sangat sakti. Dalam waktu singkat, mereka membabat semua kawan saya, termasuk Nyai Dewi. Jangan ikut campur, Garangan. Aku ingin melumatkan orang ini dengan tanganku sendiri. Majapahit. Mereka datang setelah kami semua dikalahkan pendekar itu. Lihat ke arah gerbang itu. Mungkin itu gerbang samping menuju ke arah penjara. Agar penjaga-penjaga itu bergerak ke arah kamu. Setelah itu sisanya, aku yang menyelesaikan, paham? Mana uangnya? Sudah, tadi kan sudah saya bayar. Kalian mau memeras saya ya?
Negeri apa ini? Pokoknya bayar dulu, baru kami lepas. Ada apa ini ribut-ribut? Mereka menuju ke rumah tawanan, Gusti. Kepung semua jalan keluar di lingkungan penjara. Baik, Gusti. Aku yakin Butung Bajil yang melakukan. Dia tidak akan membiarkan pasangannya ditangkap. Saya kira Kakang tidak berani membebaskan saya. Aku takut. Kakang akan saya cerai kalau tega menelantarkan saya. Semua menyingkir ke tembok. Cepat semua ke tembok. Memalukan. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan kepercayaan rakyat dan para saudagar yang berniaga di Majapahit. Seolah-olah kita tidak mampu menghadapi begal picisan seperti mereka. Selama ini, kalian berlebihan. Hah? Dalam menikmati keberhasilan, akhirnya kebobolan. Ampun, Gusti. Saya yakin ada yang telah berkhianat. Nah, jangan kau tutupi keteledoranmu, Halayuda, dengan kesalahan orang lain. Saya paling tidak suka itu. Ampun, Gusti Prabu. Sama sekali saya tidak mencari kambing hitam. Selama ini saya melihat sendiri bagaimana ketatnya penjagaan yang telah dilakukan oleh Empu Wahana dengan pasukannya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Jangan bertele-tele, langsung pada intinya. Pimpinan begal itu memiliki senjata sakti yang mampu menjebol pintu gerbang dan bahkan tembok keliling benteng. Lalu, apa hubungannya dengan pengkhianatan? Pedang itu milik Arya Kamandanu, Gusti. Saya pernah melihat bentuk dan kehebatannya waktu dulu kita menyerang Kediri. Kakang Nambi, taruhlah pedang itu milik Arya Kamandanu. Apakah pasti bahwa dia berkhianat? Bisa saja Kamandanu dikalahkan Tong Bajil, kemudian pedangnya dirampas. Tuduhan seperti itu sangat membahayakan Halayuda, sebab ini menyangkut hukuman mati baginya. Apa mungkin dengan pedang sebat itu, Arya Kamandanu bisa dikalahkan oleh Tong Bajil? Saya menyaksikan sendiri kehebatan ilmu kanuragan Kamandanu. Kemudian, dari mana Tong Bajil bisa mengetahui letak penjara dengan tepat? Dia bukan orang Majapahit. Dua alasan itu, Pati. Jangan terlalu merendahkan saya sebagai tukang fitnah. Saya juga punya harga diri. Ampun, Gusti Prabu.
Hamba mohon jangan terburu-buru menuduh Arya Kamandanu sebelum kita bisa membuktikannya. Itu semua tugasmu sebagai rakyat Tumenggung, Puwahana. Empu Sasih. Tangkap para perampok itu. Hidup atau mati. Lebih baik kita pulang dulu, Kakang. Sesudah mandi dan ganti pakaian, baru kita ke rumah Puwahana. Ya, saya juga harus segera menjelaskan kepergian saya. Ada apa? Ampun Gusti, Arya Kamandanu dan Sakawuni sudah datang. Hamba melihatnya di pasar. Kamandanu, keluar! Ada apa, penggawa? Apakah kalian tidak bisa menyuruh anak buah kalian sedikit berlaku sopan? Saya juga seorang perwira Majapahit. Maaf, Arya. Ini perintah langsung dari Gusti Tumenggung Wahana. Untuk menggerebek saya? Untuk menangkap Arya. Apa kesalahan saya? Kami tidak perlu tahu. Bagus. Kalian benar-benar gambaran tentara sejati. Wuni, saya akan pergi sebentar. Saya ikut. Saya bisa menjadi saksimu, Kakang. Tidak usah. Bagaimana kalau dia tidak mau ditangkap? Kita sama-sama tahu kesaktian Kamandanu. Jangan khawatir. Itu lebih memudahkan kita membongkar persekutuan dia dengan gerombolan rampok itu. Apa kesalahan saya, Empu? Kenapa saya diperlakukan seperti rampok? Dikepung dan ditodong senjata. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang menyebabkan tawanan kami lolos. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa hubungan saya dengan kejadian yang Tuan bicarakan? Kamu telah meminjamkan pedang pusaka kamu kepada Tong Bajil dan membocorkan latak penjara kepada pimpinan begal itu. Fitnah! Saya... Kamu bisa pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Prabu. Pasung dia! Nanti dulu. Saya tidak mau diperlakukan seperti penjahat. Dia melawan waktu mau ditangkap. Entah berapa orang yang akan jadi korbannya. Siapapun akan melawan kalau harga dirinya merasa diinjak-injak. Saya tidak suka cara kalian menangani persoalan. Tinggal! Memalukan! Apa pantas seorang Tumenggung dan seorang penggawa utama bertingkah seperti itu? Dia melawan perintah Kakang Pati. Benar, Kamandanu? Kau melawan perintah atasanmu? Ampun Gusti Patih, saya tidak akan melawan kalau perintah atasan saya tidak menginjak-injak harga diri saya. Dia mau merantai tangan saya atas dasar kesalahan yang saya tidak ketahui, Gusti Patih. Kau telah berkhianat kepada Majapahit. Saya mohon keadilan, Gusti Patih. Saya mohon diberi kesempatan untuk mengetahui apa tuduhan kesalahan saya supaya saya bisa membela diri. Kita akan bersama-sama menghadap Gusti Prabu. Karena Gusti Prabu adalah puncak keadilan itu sendiri. Bagaimana jawabanmu dengan tuduhan itu, Kamandanu? Memang pedang itu milik saya, Gusti Prabu. Dalam pertarungan melawan Tong Bajil, saya terkena pukulan jurus Segoro Geni. Hingga saya terluka parah. Rupanya ketika saya pingsan, dia curi pedang saya. Itu kenapa saya tidak ikut pulang bersama Sakawuni. Saya mengobati luka dalam yang saya derita dan terus mencari dia. Ampun Gusti Prabu, hamba menyaksikan sendiri kejadian itu.
Bahkan Kakang Kamandanu hampir saja tewas kalau tidak ditolong seorang pendekar aneh yang bisa mengalahkan Empu Tong Bajil. Kedengarannya memang masuk akal, Gusti. Tapi bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya. Dia sengaja bersekutu dengan gerombolan begal itu, meminjamkan pedangnya. Lalu seolah-olah dia dikalahkan. Dan sebagai kekasihnya, tentu saja Sakabuni akan mati-matian menutupi keculasan Kamandanu. Kenapa saya curiga seperti itu? Sebagai orang yang belum pernah melihat Majapahit, dari mana Tong Bajil dan begundal-begundalnya bisa mengetahui letak penjara dengan tepat? Jawab Kamandanu. Maaf Gusti Prabu, saya tidak bisa menjawab. Seharusnya pihak keamanan Kuta Raja yang bisa menjawab. Bagaimana ada orang luar bisa tahu letak penjara? Menurut hamba, ini sebuah keteledoran dalam menghadapi mata-mata gerombolan perampok. Hingga... Fitnah! Fitnah murahan! Dia tidak bisa membuktikannya, Gusti. Sementara bukti nyata, tindakan pengkhianatannya sudah sangat terbukti. Menurutmu, apa alasan Kamandanu sampai dia tega berkhianat? Di sini kedudukannya baik, sangat baik. Bahkan, saya berencana menaikkan pangkatnya. Apa masuk akal kalau dia malah berniat ingin menjadi raja perampok? Tentu dia sendiri yang lebih tahu, Gusti. Mungkin dia tidak puas karena kedua orang yang dia kagumi telah dijatuhi hukuman karena tuduhan berkhianat. Ampun, Gusti. Saya menolak keras tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Saya siap dihukum mati sekalipun kalau Kakang Halayuda dan juga Empu Wahana bisa menangkap Empu Tong Bajil. Dan kemudian memaksa pimpinan gerombolan perampok itu untuk mengaku bahwa saya memang telah berkomplot dan meminjamkan pedang pusaka saya. Saya setuju, Gusti Prabu. Dan saya yakin, itulah keadilan sejati. Bagaimana Wahana, Halayuda, Kamandanu siap menerima hukuman kalau kalian bisa membuka mulut Tong Bajil bahwa mereka memang berkomplot dengan Kamandanu? Kalau Kakang menganggap rencana itu lebih baik, kita bisa mengajukan permohonan itu kepada Kakang Patinambi atau langsung pada Gusti Prabu. Terus terang saya tidak yakin kalau orang-orang itu akan mampu menangkap Empu Tong Bajil. Itu berarti masa penantian saya akan lama. Halayuda akan mempergunakan jarak waktu tersebut untuk mencari-cari lagi kesalahan saya. Dia sangat pandai memfitnah dan mengadu domba. Mudah-mudahan Gusti Prabu mengizinkan Kakang untuk ikut memburu Tong Bajil. Gustimu sudah bangun? Sudah, Gusti. Saya melihat Kamandanu dan Sakabuni ke rumah Nambi. Apalagi yang mau mereka lakukan? Nambi akan membahayakan kedudukan kita, Empu. Mulut dia sangat berbahaya. Dia bisa mempengaruhi Gusti Prabu. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Sakabuni pasti akan mempengaruhi Nambi supaya bisa memintakan kebebasan Kamandanu kepada Gusti Prabu. Dan sebagai sahabat karib ayah Sakabuni, dia pasti akan melakukannya. Benar, Gusti Prabu. Saya bersedia menjadi pengganti Kakang Kamandanu kalau sampai dia colong pelayu. Apa alasanmu, Kamandanu? Ampun, Gusti Prabu. Bukannya saya tidak percaya kepada para senopati Majapahit dalam menangani penjahat-penjahat itu. Tapi terus terang, saya sangat mencemaskan keadaan pedang pusaka saya. Dia akan memakan banyak korban kalau terus-menerus berada di tangan begal yang terkenal sangat kejam. Berikan saya keyakinan, Kamandanu, bahwa kamu akan jujur kepadaku. Maaf, Gusti Prabu. Saya tidak punya jaminan apapun.
Kecuali seperti yang dikatakan Sakawuni tadi, dia akan menggantikan diri saya untuk menjalani hukuman kalau saya sampai melarikan diri. Hamba pun bersedia menjadi jaminan untuk Kamandanu, Gusti Prabu. Sebab ternyata yang mengalahkan Dewi Sambi ternyata bukan pasukan ronda yang dikirim oleh Empu Wahana dan Dia Halayuda. Hamba akan mengorek cerita dari Resapati. Apa maksudmu? Ampun, Gusti Prabu. Kamandanu dan Sakawuni berhasil mengorek keterangan dari perampok yang terluka dan tidak ikut dengan Tong Bajil kemarin, bahwa sebenarnya yang menaklukkan Dewi Sambi dan sebagian pimpinan perampok itu adalah seorang pendekar aneh yang datang kemudian menghilang secara tiba-tiba. Benar, Kamandanu? Benar, Gusti. Dan menurut anggota rampok yang terluka itu, ciri-ciri pendekar itu sama dengan yang telah menyelamatkan saya dari keganasan Empu Tong Bajil. Berikan hukuman yang setimpal bagi prajurit serta perwira yang berani membohongiku. Baik, Gusti. Besok Resapati dan rakyat Tumenggung hamba suruh menghadap. Kamu boleh berangkat, Kamandanu, bersama Wuni, kalau memang itu yang kalian anggap baik. Apa mungkin mereka masih berani bercokol di Gunung Lamongan, Kakang? Paling tidak kita harus mempunyai tujuan pasti, Wuni. Kalau mereka sudah pindah, dari sana kita bisa menyusuri jejak kaki mereka. Kami tidak pernah mengatakan bahwa pasukan ronda yang mengalahkan rampok itu. Tapi yang jelas, kamilah yang menangkap Dewi Sambi itu dan memenjarakannya. Kalian memang tidak mengatakan kalau kalian sudah berhasil meringkus para perampok-perampok itu. Tapi kebanggaan kalian, keberhasilan kalian yang terlalu berlebih-lebihan, memberikan kesan bahwa kalian sudah memberikan jasa yang luar biasa besar. Meringkus gembong perampok. Ampun, Gusti Prabu. Mungkin kami sedikit berlebihan. Tapi kami bukanlah pembohong. Kami bersumpah untuk menangkap kembali mereka dan menyeret mereka ke tiang gantungan. Buktikan kata-katamu, Wahana. Demi harga diri Majapahit yang sudah kalian coreng. Ada yang datang kemari. Empu, Empu, ada dua orang berkuda datang kemari. Ada apa? Aku sudah bilang, jangan pernah mengganggu tidurku. Tapi ada berita penting, Empu. Ada sepasang pendekar menuju kemari. Mungkin pendekar yang tempo hari kemari, Empu. Jangan-jangan Kamandanu. Dugaanmu betul sekali, Tong Bajil. Jangan ikut campur, Nyai. Aku mau habisi ini dengan tanganku sendiri. Darahku api, keringatku api, nafasku api, semua keringatku api. Api gunung, api langit, api perut bumi. Kupanggil kekuatanmu ke dalam tanganku dengan mantraku. Segoro geni. Kakang Bajil! Ya.
kehormatan pedangmu sendiri, Kamandanu. Mestinya Kakang kejar. Tinggal sedikit lagi Kamandanu bisa Kakang tewaskan. Yang penting, dia tidak berani lagi kemari. Tidak apa-apa. Aku masih kuat, Sambi. Aku masih kuat. Ayo. Anak itu benar-benar luar biasa. Ajis Goro Geniku tidak mempan. Malah seluruh tenaga dalamku seolah berbalik, membelit tubuhku sendiri. Ambilkan obatku di kantong itu, Nyai. Ada apa, Kakak? Lindungi aku, Wuni. Aku takut sekali. Takut apa? Kakang bisa bicara takut? Ada apa, Kakang, sebenarnya? Kakang sudah berhasil melukai Tong Bajil. Dalam beberapa jurus lagi, dia pasti akan ambruk. Kakang bisa mengambil pedang itu kembali. Pedang itu berubah menjadi naga raksasa yang beberapa kali mau menelanku. Aku takut, Wuni. Aku takut. Tolong, bawa aku ke tempat Mpu Lungga. Masih jauh, Resapati? Sepertinya lebih baik kita menginap di daerah ini, Gusti. Penggawa, kita istirahat di sini. Kita istirahat di sini. Tempat ini masih di luar jangkauan mereka. Kalau mereka belum pindah. Tapi tidak ada salahnya kalau penjagaan malam harus dilakukan. Aku benar-benar tidak mengerti. Seluruh jurus naga puspa yang aku gunakan seperti lumpuh di hadapan pedang naga puspa. Aku seperti seekor kucing yang sedang menghadapi lidi. Apa Mpu Lungga akan memberikan jurus yang lebih hebat lagi, Kakak? Aku sungguh tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya Mpu Lungga bisa memberikan saran. Karena beliau juga sangat memahami perihal senjata pusaka. Dan setelah pedang naga puspa dapat kurebut kembali, masih ada hal penting yang harus aku lakukan. Aku ingin mencari Panji Ketawang dan Ayu Wandira. Apa mungkin mereka masih hidup? Padahal gubuk itu sudah terbakar. Firasatku mengatakan mereka belum mati. Bagaimana firasatmu dengan Mesin? Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang mengganggu. Seolah-olah hubungan batin saya dan Mesin terputus. Mungkin Mesin tidak menghendaki kami bertemu lagi. Kakak Mesin? Tanca, apakah Bapak Wong mencari saya? Bapak Wong selalu mencemaskan kakak. Tanca, sebenarnya sekarang ini saya sudah sembuh. Luka-luka di dadaku ini sudah tidak nyeri lagi. Barangkali Bapak Wong hanya ingin dimasakkan cah kangkung seperti kemarin yang kakak masak. Oh ya? Ayo. Setiap makan masakanmu, aku selalu ingat negeri leluhur. Sejak semula saya sudah menduga kalau Bapak Wong bukan asli penduduk sini. Karena mata Bapak lebih sipit dan kulit Bapak lebih langsat dari penduduk asli negeri ini. Sama seperti aku melihat kamu. Saya berasal dari Hunan. Saya dari Mongolia. Kamu tidak ingin pulang ke negerimu, Mesin? Di sana saya tak punya siapa-siapa. Sedangkan di sini...
Ada anak saya yang belum saya temukan, juga suami. Sebenarnya itu yang saya takutkan. Adiranumbaya tidak tahu terlalu banyak tentang jurus naga puspa, sehingga dia ciptakan pedang yang isinya malah tidak bisa dijinakkan oleh kekuatan jurus ciptaan guru. Maksud guru keampuhan jurus naga puspa lebih rendah tingkatannya dari isi pedang naga puspa? Masalahnya bukan tinggi atau rendahnya tingkatan, tapi keserasian. Mendengar ceritamu, sangat gamblang bahwa pedang naga puspa memiliki isi yang terlalu panas, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh jurus naga puspa, yang sebenarnya memiliki inti yang sama. Di Lumpur Ranubaya pernah mengatakan bahwa pusaka-pusaka ciptaannya selalu dibuat berpasangan. Dan kalau pusaka yang ganas itu, apabila sudah bertemu dengan pasangannya, maka dia akan menjadi jinak. Lalu kamu tidak menemukan pasangannya? Guru, sebenarnya saya sudah menyatukan dengan pasangannya. Tapi ternyata masih saja ganas. Tidak semua bisa dipasangkan. Mungkin roh naga puspa adalah jenis naga petapa yang tidak memiliki pasangan. Kalau begitu, akan sulit untuk bisa merebut kembali pedang pusaka itu, Guru. Cepat-cepat taruh sana. Ayo cepat, bawa ke sana. Ayo cepat. Kenapa Kakang memilih Gunung Wayang? Tempat itu jarang dilalui para saudagar. Kita tidak selamanya menjadi rampok, Nini. Gunung Wayang cukup baik untuk persembunyian dan pertahanan kita. Kita susun kekuatan untuk terus-menerus menggoyahkan keamanan Majapahit. Sampai para betara dari negeri bawahannya tidak lagi mempercayai Majapahit dalam melindungi keamanan rakyatnya. Apa untungnya buat kita, Kakang? Nini, untuk suatu kepuasan, kita tidak harus selalu menghitung untung dan rugi. Kekalahan kita tempo hari harus dibayar mahal oleh Sang Brahmawijaya beserta kawulanya. Mereka akan menghadapi gejolak yang keras dari seluruh lapisan masyarakat dan dari semua raja-raja bawahannya. Karena Majapahit sudah tidak mampu lagi menjaga keamanan. Sebenarnya yang paling senang dengan keputusan Kakang adalah saya sendiri. Kamu? Sudah 2 bulan dia tidak datang, Kakang. Sambi. Saya pikir selama ini kamu gabung. Tetapi ternyata kamu salah subur yang mampu menumbuhkan benihku. Kakang. Kita sudah memasuki daerah mereka, Gusti. Berhenti! Itu mata-mata mereka, Gusti. Ajak! Bawa orang-orangmu ke sana. Ikuti orang itu. Kita pecah barisan menjadi 3. Kita maju. Yuk! Ya. Pasukan Majapahit datang. Eh, cepat sembunyikan pedati. Cepat! Sambut mereka dengan meriah. Kita permalukan mereka. Serang!
Mundur! Saya tidak tahu apakah wisik itu benar. Tapi dalam semedi saya tadi, saya mendengar suara yang sangat sering saya dengar. Suara guru. Beliau menyebut nama Gandring. Gandring? Bukankah itu nama guru dari Mpu Sasi sendiri? Benar. Tapi nama itu juga sudah menjadi nama dari sebilah keris ciptaan beliau. Keris yang memikul kutuk penciptanya. Mungkin kau tahu bagaimana keris itu terus-menerus meminta korban. Setelah Eyang Guru tewas oleh keris ciptaannya sendiri di tangan Ken Arok. Dan sesudah itu, kamu pun tahu keris Mpu Gandring menghabisi nyawa Tunggul Ametung, Kebo Ijo, dan sebagainya. Kiranubaya pernah menceritakan tentang keris sakti itu. Guru tahu di mana sekarang keris sakti itu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Keris itu seperti bersembunyi di perut bumi, menunggu karma palanya. Mungkin wisik itu memberikan isyarat supaya saya mencari keris sakti Mpu Gandring itu. Karena mungkin hanya dengan keris sakti itu yang mampu menjinakkan pedang naga puspa. Saya kurang tahu. Mungkin begitu. Tapi juga mungkin supaya kamu menemui sang empu. Tapi Mpu Gandring kan sudah tewas, Guru. Tentu saja menemui jiwanya, menemui alusnya. Bagaimana caranya? Menemui orang alus hanya bisa di dalam tapa berata. Carilah petilasan Mpu Gandring di desa Katang Lumbang. Bertapalah di sana. Mungkin kamu akan mendapat petunjuk yang lebih dalam. Rupanya Dewata tidak menyukai kesombongan kalian. Padahal kalian sendiri yang bilang seberapa besar kekuatan mereka. Padahal kalian sendiri yang melaporkan kepada saya bahwa Tong Bajil memiliki pusaka yang direbut dari Kamandanu. Sebenarnya, saya pun sudah berusaha sekuat tenaga, Gusti. Bahkan saya menambah kekuatan pasukan dengan para pendekar sewaan yang sangat sakti Mandraguna. Tapi semuanya hancur di tangan kedua pendekar itu dengan cara yang sangat kejam. Kami mohon maaf atas kegagalan ini, Gusti. Tapi,
Paling tidak kami sudah mengetahui kekuatan mereka. Ternyata mereka memiliki pasukan yang cukup besar. Kalau Gusti Prabu mengizinkan, kami akan menyusun pasukan yang lebih besar untuk meringkus mereka. Bagaimana menurutmu, Nambi? Hamba setuju, Gusti. Tapi kita harus memperkirakan lebih dulu apa yang mereka lakukan atas penyerangan kita yang berhasil mereka menangkan itu. Mereka bisa semakin percaya diri karena bentrokan dengan pasukan kita kembali dimenangkan. Atau mereka takut akan datangnya serangan besar-besaran dari pasukan kita. Jadi? Di sini kecermatan mata-mata kita harus bekerja lebih keras lagi. Caranya? Itu tugas Mpu Wahana sebagai Rakryan Tumenggung untuk mengaturnya. Iya. Gagasan Patih Nami sangat tepat. Saya sangat setuju. Jangan permalukan lagi negerimu. Aku lebih senang kalau kalian rukun dan sering berembuk. Pikiran banyak orang tentu jauh lebih baik. Saya yakin ini tugu batas desanya. Kita mau langsung ke petilasan Pugandring, Kakang? Lebih baik kita cari tempat tumpangan untuk menginap. Saya tidak terlalu hafal letaknya. Apa desa ini masih ditinggali penduduk? Kamandanu, kemari nak. Ikuti lorong itu. Paman Ranubaya. Paman? Paman Ranubaya ternyata masih hidup. Kamandanu, aku sudah tahu maksud dan tujuanmu mencari Eyang Guru Empu Gandrik. Sebenarnya kekalahanmu itu dari naga bumi yang ada di dalam pedang naga puspa. Oleh karena kepengecutanmu, kamu dikuasai oleh rasa takut dirimu sendiri. Aku sering mengingatkan bahwa setiap rasa takut akan menambah keberingasan musuhmu. Dan setiap ketakutan itu akan menghilangkan semua tenaga yang kamu miliki. Guru, kamu akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan hawa nafsumu, rasa takutmu, dan kesungguhanmu. Anehnya guru tidak memberi petunjuk apapun. Apa mungkin Mpu Ranubaya sengaja mengisikan roh naga jahat supaya pedang itu mendatangkan kekacauan di Kitai Nagari? Mungkin. Karena menurut cerita pendekar lo, pedang itu dibuat dalam ruang tahanan dan guru dalam keadaan dirantai. Petilasannya, Kakang. Menghadapi cobaan untuk mengalahkan rasa takutmu.
akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan hawa nafsumu. Bangunlah, cucuku. Hentikan tapa beratamu. Kamu menginginkan keris terkutuk itu. Keris yang telah membunuh aku yang menciptakannya. Aku tidak rela keris itu terus-menerus menghirup darah. Hanya keris itu yang mampu mengalahkan roh naga bumi yang ada di dalam pedang naga puspa yang empu. Ceroboh. Berani-beraninya dia memasukkan naga bumi ke dalam sebuah senjata. Isi bumi ini bisa habis oleh kerakusannya. Naga bumi selalu haus darah dan tidak pernah bisa diatur. Siapa yang menyuruh kamu kemari? Empu Lungga dan juga Empu Ranubaya. Mereka semua murid Sasi. Kamu? Saya murid Empu Ranubaya, Yang Empu. Kamu juga seorang Empu Keris? Bukan, Yang Empu. Saya seorang pendekar biasa. Saya membutuhkan Keris Empu Gandring untuk merebut kembali pedang naga puspa, ciptaan guru saya, yang telah dicuri oleh seorang pendekar sakti. Ada apa, Kakang? Cuma sebatang kayu, Kakang? Iya. Keris Empu Gandring, Kakang? Iya. Menurut cerita, keris pesanan Ken Arok itu belum selesai dibuatkan gagang dan warangkanya sewaktu mau diambil. Itu juga yang membuat Ken Arok menjadi marah dan menikam Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri. Keris itu banyak memakan korban sebagai supata dari sang empu. Setelah itu, keris pusaka Empu Gandring menghilang. Padahal banyak raja yang menginginkannya. Ya, menurut Eyang Empu Gandring. Apakah Kang sudah bertemu? Ya, dia banyak memberi nasihat tentang naga puspa. Hei, sudah pulang? Belum, Kijata. Jangan-jangan
dikeroyok orang kampung. Mana mungkin mereka berani? Ada suara pedang. Mandanu, akulah lawanmu. Kamu masih penasaran untuk merebut kembali pedangmu, Kamandanu? Sia-sia. Pedang ini sudah menyatu denganku. Aku sudah sangat mengenal watak pedang ini. Aku bisa membuat kamu 10 kali lebih ketakutan dari pertempuran kita yang terakhir. Aku akan terus memburu milikku. Sampai ke neraka sekalipun. Kali ini hari naasmu, Tong Bajil. Kamu menganggap yang takut kena pentungan, Kamandanu. Menyerahlah, Sambi. Kau akan kubawa ke Majapahit. Jangan. Tolonglah saya. Saya sedang mengandung. Akan buruk nasib anak saya kalau dia harus lahir di dalam penjara. Dan akan lebih buruk lagi kalau dia harus ikut mati. Kalau saya dihukum mati. Tolonglah saya, Sakawuni. Kita sesama wanita. Bagaimana rasanya melahirkan anak di penjara? Bebaskan saya, Kamandanu. Saya bersumpah tidak akan lagi membuat onar. Baik. Pergi kamu dari Majapahit. Kalau suatu saat aku melihatmu masih tetap berkeliaran di daerah Majapahit, aku akan membunuhmu. Cepat pergi. Baik. Iya. Iya. Akan kubesarkan anakmu dengan baik, Kakak. Akan kuceritakan kepadanya bahwa ayahnya seorang pendekar gagah yang mati secara kesatria. Kembali pemiliknya.